Halo, duiarsana.com. Ini adalah Panjerino. Sekarang mari kita lihat video saya yang terbaru. Mungkin terbaru di saat ini, mungkin besok sudah basi. Bagaimana saya menyolder LED. Baik, itu ada sebuah LED. Bukan sebuah, beberapa LED. Oh, bukan ini ya. Bukan ini. Tapi ini. Ada 4 buah LED. Bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat, coba saya... Ini kan. Nah, itu ada. Ya, lihat ya. Ada ini beberapa 4 buah LED yang akan saya pasang di sana. Oke. Pertama-tama apa yang harus dilakukan? Tentunya memberikan timah dulu kepada si Panjerino ini. Mungkin bisa dilihat dari sisi atas. Oke, ya. Saya akan memberikan timah sedikit. Oke. Dan berikan juga timah di sisi lainnya. Sini, mungkin tangan saya agak gemetar. Seperti itu. Bisa dilihat. Dan juga di tempat LED lainnya. Oke. Nah, jika sudah, taruh dulu timah sementara. Masih di tempat yang tadi. Kita ambil LED 1 biji. Pastikan dulu anoda dan katodanya. Saya di sini mengambilnya dengan menggunakan pinset. Mungkin kurang jelas ya, maklum karena kameranya kecil. Dan tempelkan di sini. Seperti ini. Lepas. Oke. Sudah terpasang satu. Dan saya ambil satu lagi. Saya lihat dulu dengan mata saya. Mana anoda dan katoda. Sudah saya pastikan. Baru saya pasang. Kembali. Di sini. Sudah terpasang dua. Dan saya ambil kembali satu. Kita lakukan sama 4 kali. Pastikan anoda dan katodanya. Oke. Saya solder lagi. Di sini. Oke, sudah terpasang 3. Dan yang terakhir. Terpasang. Tunggu sebentar, sorry. Nikmati aja videonya ini. Mungkin dengan cemilan sedikit. Ya, saya sudah pastikan anoda dan katodanya. Saya solder kembali di sini. Oke, ingat pada saat menyolder, sisakan kaki tersebut biar terkena tembaga di sisi satunya yang solderannya belum berada timah. Berisi timah, berada timah. Sekarang ambil timah. Di sini saya menggunakan merek Paratit. Nah, sekarang saya akan menyoldernya. Tolong tukang kamera fokus sedikit. Nanti YouTube-nya enggak kelihatan. Oke. Oke. Agak repot. Gimana caranya? Berikan timah sedikit. Seperti itu. Lanjutkan ke LED yang lain. Seperti itu. Baik, saya akan memastikan bahwa solderan aman. Dan aman. Lalu lanjut ke LED terakhir. Jangan lupa ujung solder dibersihkan seperti ini. Oh, bukan di uang ya. Di sini tadi. Ujungnya bersih. Lalu kita lanjut. Kita lanjut menyolder LED satunya. Pastikan juga ujung timah di sini bagus ya. Nah, tuh bersihkan. Lalu saya akan menyoldernya lagi. Seperti itu. Nah, kita lihat
Komponen SMD sudah terpasang dengan baik. Panjerino net ngenet. Sorry, ini Panjerino biasa ya. Oke, sekarang mari kita tes apakah LED-nya berfungsi. Yuk kita ke kamar yang kita. Ya, mari langsung kita tes. Aduh. Ya. Ini langsung kita tes di sini. Oke, LED sudah berkedip. Ya. Jadi kita kembali ke depan. Jadi menyolder LED SMD yang sangat kecil itu diperlukan pinset dan juga sebenarnya kaca pembesar, tapi tidak perlu jika mata kamu masih sehat. Dan tentunya juga solder tidak bisa terlalu lama agar LED tidak rusak. Dan ada banyak job untuk disolder malam ini. Untuk yang memesan Panjerino, silakan. Dan oh ya, tentunya juga ada produk dwiarsana.com yang baru, yaitu serial 7 segment. Kamu dapat mendrive atau menyalakan angka, memberikan angka pada 7 segment hanya dengan perintah serial dari microcontroller lain. Nantikan saja produk dwiarsana.com yang baru ini di dwiarsana.com.